كلمتان حبيبتان إلا الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu saja mengetahui manisnya madu. Kita juga mengetahui bagaimana begitu manisnya gula. Atau orang berpendapat begitu nikmat, begitu manisnya coklat. Itu sudah kita ketahui. Tapi ternyata ada yang lebih manis daripada ini. Ada yang lebih nikmat daripada ini. Yakni adalah manisnya iman. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Manisnya iman ini bisa mengalahkan daripada manisnya segala bacuk madu. Manisnya gula, manisnya berbagai macam buah-buahan. Dan ini tidak diberikan kecuali kepada hamba-hamba Allah yang khusus. Yakni apakah itu manisnya iman? Manisnya iman adalah seseorang dia merasakan kenikmatan yang luar biasa ketika melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh, dia merasakan kenikmatan yang luar biasa ketika dia melaksanakan ibadah sholat. Dia melaksanakan kegembiraan yang luar biasa ketika dia melaksanakan saum di bulan Ramadan. Bahkan dia menunggu-nunggu waktunya sholat. Dia menunggu-nunggu datangnya bulan Ramadan. Dan bersedih ketika bulan Ramadan akan meninggalkan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, dia akan merasa begitu kecewa apabila dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasakan penyesalan yang luar biasa ketika dia terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Ini tentu saja tidak bisa dirasakan. Ini hanya bisa dirasakan oleh seseorang hamba yang benar-benar telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala manisnya iman. Bagaimana tidak? Kebanyakan orang ketika melakukan ketaatan, dia merasa kadang-kadang merasa terpaksa, kadang-kadang merasa berat. Tetapi ini sebaliknya, dia merasa senang, merasakan kenikmatan yang luar biasa ketika dia melaksanakan ketaatan. Dan dia merasakan sedih yang luar biasa ketika dia melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, ini jarang orang yang mendapatkan nikmat ini. Maka dikatakan ini adalah nikmatnya iman. Lalu siapakah orang yang mendapatkan kenikmatan itu? Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya apabila ada tiga hal, yang apabila tiga hal itu ada pada dirinya, maka dia akan merasakan manisnya iman. Subhanallah. Apakah itu? Yang pertama adalah apabila Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya. Allah dan Rasulnya lebih dicintai selain keduanya. Dia lebih mendahulukan Allah. Dia lebih mendahulukan Rasul daripada selain. Dia mampu mengorbankan apapun yang ada pada diri. Dia sanggup meninggalkan hartanya. Dia sanggup mengorbankan keluarganya, mengorbankan apa yang dimilikinya, bahkan mampu mengorbankan dirinya sendiri karena kecintaan yang sangat kepada Allah dan Rasul, melebihi kecintaannya kepada harta, kepada keluarga, dan kepada dirinya sendiri. Ini adalah ciri yang pertama orang yang akan mendapatkan nikmatnya iman. Kemudian ciri yang kedua adalah seseorang mencintai orang itu karena Allah saja. Jadi seseorang yang mencintai orang karena Allah saja, bukan karena yang lain. Dia berteman kepada si pulan karena si pulan ini orang yang soleh. Atau seorang pria menikahi perempuan karena memang perempuan ini adalah perempuan yang soleh, perempuan yang taat kepada Allah. Dia lebih mendahulukan
karena orang itu mencintai Allah, taat kepada Allah, tidak menerikan yang lain. Milih perempuan misalkan bukan karena dia orang kaya, bukan karena dia cantik, tetapi karena dia orang yang bertakwa. Begitupun memilih suami sebaliknya, bukan karena harta, bukan karena jabatan, tetapi karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ciri yang kedua. Siapa saja orang yang mencintai seseorang karena Allah ini, pasti dia akan mendapatkan manisnya iman. Subhanallah. Ini adalah benar-benar kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah dia membenci untuk dikembalikan kepada kekafiran. Dia membenci kembali kepada kekafiran sebagaimana dia membenci apabila dia dilemparkan ke dalam neraka. Jadi dia tidak mau berbuat kekafiran, tidak mau berbuat maksiat, tidak mau durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah telah memberikan petunjuk kepadanya. Benar-benar orang yang mendapatkan nikmatnya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manisnya iman ini hanya akan didapatkan oleh orang-orang yang mempunyai tiga ciri. Maka marilah kita sama-sama agar kita mampu untuk merasakan manisnya iman, sehingga ketika kita beribadah kepada Allah merasakan kenikmatan yang luar biasa, dan dia merasa khawatir, merasa takut ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang merasakan nikmatnya iman, yang nikmatnya melebihi manisnya madu, melebihi manisnya gula, melebihi manisnya coklat, dan melebihi manisnya apa. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.